Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bajigur Borjo. Oke, untuk kali ini acaranya adalah ngopi pagi. Lalu sebelumnya untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke guys, alangkah baiknya kita intro dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya ya guys. Oke guys, kita ngopi pagi. Bye bye. Wah, ada pahit, ada manis, campur jadi satu. Seperti kenyataan hidup guys. Ada pahit dan ada manis, begitu. Ya, sini saya punya rempeyek ini guys. Rempeyek ini saya beli dari kawan saya guys. Kita cobain rasanya macam mana. Enak dan renyah ini guys. Enak, renyah. Seperti apa ya? Ada bau jeruknya itu. Enak, segar. Wangi, wanginya itu wangi jeruk ya. Enak ya. Tapi sini ini ada ini ya guys, kacangnya itu ada apa ini, macam ikan asin kecil-kecil itu ya. Tapi kok nggak asin ya, maksudnya gurih gitu, tidak asinnya tidak berasa banget gitu. Ini kan ada macam ikan asin kecil-kecil itu, tapi enak juga sih. Apa mungkin dicuci ya guys ikan asinnya. Enak. Ini saya juga sudah bikin tanan. Ini adalah teh manis guys. Memang saya selalu bikin teh manis setiap mau berangkat kerja ya, kecuali kalau pas lagi nggak sempet, misalnya kalau pas hari Jumat itu kan saya berangkatnya pagi-pagi betul, itu memang saya tidak sempet bikin. Jadi ya tidak ada bawa teh manis. Kenapa saya bawa teh manis untuk bekal minum di sana atau minuman lain? Ya karena di sini itu tidak seperti pabrik-pabrik di Indon ya. Di sini itu kilang itu ya hanya kilang, maksudnya tempatnya itu tidak ada orang jualan gorengan kah atau minuman kah, teh anget kah, kopi kah, itu tidak ada guys. Jadi hanya kilang gitu saja. Lalu ada sih yang jualan minuman itu, tapi tempatnya agak jauh di kedai sana kan. Jadi untuk alternatifnya ya bikin atau bekal minuman dari rumah, atau mungkin ada juga yang bawa makanan dari rumah gitu.
Soalnya sini itu tidak macam di Indon ya. Kalau di Indon itu kan misalnya ada pabrik tuh kan, pasti samping-sampingnya, sebelah-sebelahnya itu banyak yang jualan gorengan kah, minuman kah, kopi kah, itu pasti banyak kan guys. Kalau di sini tidak guys. Tak ada sih kelang yang apa, ada kantinnya, ada di sini ada kilang yang seperti itu menyediain kantin, tapi itu kita makan di situ, nanti bayarnya kalau sudah gaji kita potong gaji gitu. Guys, kita ngopi dulu guys, sambil ngobrol-ngobrol, sambil bincang-bincang. Mantap guys, mantap mantap. Dan ini katanya, ini kata teman saya, ini rempahnya ini bikinan orang Indon guys. Pantas saja ini rasanya khas banget ya, maksudnya khas Indon banget gitu, ada gurih-gurihnya gimana gitu. Renyah dan gurih lah. Mungkin seperti TKI-TKI yang lain ya, kalau ya kalian paham lah bagaimana kerja di Malaysia itu. Mungkin orang memandang atau orang lihatnya enak atau gimana kan, nyaman kerja di sana sampai nggak pulang-pulang misalnya. Yaitu istilahnya orang Jawa itu wang sinawang ya, jadi cuma lihat-lihat sajalah. Istilahnya saya lihat dia enak, kita pun lihat dia enak gitu, jadi saling pandang memandang gitu. Yaudah guys, terima kasih telah ngopi bareng, ngopi pagi bareng kali ini bersama saya Bajigur Porjo. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, dan nantikan terus video-video terbaru dari channel Bajigur Porjo, dan sampai jumpa kembali. Afternoon, bye bye.